Bermindset lah seperti orang Jepang. Yeah. Jangan sekedar menciptakan sesuatu, tapi ciptakanlah sesuatu sebaik mungkin. Oh. Yang kita jual adalah kualitasnya. Kamu dengerin ya, yang kita jual adalah kualitasnya. Ini sistem irigasi modern, jadi ini cuma ditempelin saja di sini, terus kemudian dia nyemprot secukupnya, dikontrol semua computerized. Bersama Rangga, kita ketemu tahun berapa dulu? Dulu berapa tahun? Wah, kira-kira sudah sekian tahun yang lalu. Dua ya? Dua tahun, tiga tahun yang lalu. Ketemu ya, sekolah arsitek di Singapura dan tersesat di jalan yang benar. Kemudian membangun greenhouse ini, bertani. Usiamu berapa Rangga sekarang? 26 Pak. Usianya 26. Jadi ini petani muda yang modern, yang mix antara teknologi dengan apa namanya produk-produk yang sangat punya market yang bagus. Tanamannya melon ini. Tanamannya melon. Melon setiap berapa hari sekali panen? 20 hari sekali kita panen. 20 hari sekali panen. Karena dia jadwal. Dan ini dengan teknologi yang sangat-sangat tinggi. Ada di Kudus ini. Jadi tidak jauh-jauh. Maka ini tempat yang bisa dipakai untuk studi. Tempat yang menginspirasi karena petaninya muda, ya. Muda keren lagi, ya. Lulusan luar negeri, jadi bicaranya nggak yang jauh-jauh, bertani, tapi bertaninya apa? Nggak nyangkul, bertaninya modern, dia gunakan teknologi tinggi dengan sistem-sistem yang sangat canggih begitu dan hasilnya marketnya bagus ya? Marketnya bagus. Bahkan dari ini hampir semua terserap bagus, semua ke Jakarta. Semua Pak, bukan hampir semua, semuanya Pak. Oh, semuanya. Dan kebutuhan masih kurang ya? Kebetulan sangat kurang. Sangat kurang. Maka melon saja, kalau kita kemudian mau spesifik, kita bertani serius, kita sudah ada market yang sangat potensial. Oh, boleh studi ke sini. Bermindset lah seperti orang Jepang. Yeah. Jangan sekedar menciptakan sesuatu, tapi ciptakanlah sesuatu sebaik mungkin. Yang kita jual adalah kualitasnya. Kamu dengerin ya? Yang kita jual adalah kualitasnya. Keren.